Korea untuk SD Negeri 009 Teluk Bintan dengan tari Melayu tradisi. Thank you.
senimanya sini dong. Awi dan Adi sini. Ya, saya informasikan juga di sudut sana itu ada satu sudut yang sengaja kita buat untuk fotografi. Bagi siapa yang ingin lihat, ingin ikut foto atau segala macam, itu salah satu kegiatan yang ada di SMP Negeri 28 Bintan dengan seni fotografi. Itu bukan sekedar ditaruh, diletak di sudutnya, tapi ibu dan bapak bisa dilihat, disaksikan beberapa karya dari mereka sambil kita menyaksikan yang tampil di sini. Jangan lupa di salah satu sudut sana ada teman-teman ataupun peserta didik dari SMP Negeri 28 Bintan dengan fotografi, dan ada beberapa hasil karya siswa-siswi yang dipajangkan di sana. Oke, kita kembali ke sini. Pika, kamu hebat. Yang lain, kalian hebat semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Andi, ini Fikar, Andi Melawi. Kata Fikar kita akan jadi penari macam-macam. Kalau si Fikar ini memang, kita jujur pada saat proses latihan, kalau orang Melayu bilang agak tengengel gitu. Pada saat kita yang pengen ngajar, dia yang ngajar kita gitu. Jadi memang semacam, kasih memang dia bebaskan dulu lah. Tapi memang ini ya Pak ya, ternyata dengan gerakannya sederhana, tapi memang luar biasa. Adi dan Awi, Andi, kalian hebat, kalian luar biasa hari ini, betul. Sukses untuk kalian. Ada lagi nggak mungkin ingin disampaikan pesan untuk mereka, karena hari ini merupakan pementasan akhir dari 3 bulan kemarin. Kita sama-sama ke sekolah masing-masing yang ditunjuk. Tentunya diharapkan ibu bapak kepala sekolah ini jangan sampai selesai. Iya, ini bibit unggul ini udah bisa tinggalin bikin tadi, apalagi sudah jadi ya. Iya, betul. Apa ini pesan-pesannya untuk mereka, tentunya juga untuk sekolah? Baik, terima kasih Mas Rani. Kesan dan pesan saya sebenarnya begini, pada dasarnya anak-anak ini memang yang harus kita kenalkan adalah tari tradisinya gitu. Memang banyak beragam macam budaya yang kita kenal, yang khususnya yang ada di Bintan. Namun dalam karya ini juga saya mencari strategi bagaimana anak-anak ini mengenal dasar-dasar akarnya gerak tari tradisi gitu. Memang yang kita unggulkan adalah tari kreasi, kalau saya anggap sungguh yang sudah biasa. Tapi bagaimana anak-anak ini mencintai tradisi-tradisi yang memang khas yang ada di Kepulauan Riau, khususnya yang ada di Bintan. Walaupun gerak itu kecil, tapi kalau memang mereka buat dari hati, saya rasa memang itu udah sangat luar biasa, sangat luar biasa.